kamu teh suka nyanyi. Saya mah gak bisa nyanyi atuh Kang. Woi, Bro Aceng. Cepet naik, kita cek sound system. Nggak turun dulu bro, ngopi dulu atau gimana gitu bro. Saya terburu-buru, ayo. Sebentar bro, cantik. Nanti malam kita karaokean ya, Kang Aceng tungguin loh. Tapi saya nggak bisa nyanyi Kang. Eh nggak apa-apa, yang penting kamu datang aja ya. Kalau gitu saya bawa teman ya. Oh boleh atuh, makin rame teh makin seru. Emang mau bawa siapa? Mak Suha. Aduh cantik, kamu teh bercanda aja, orang lagi serius juga. Beneran ini akangnya, ya. Ada bro, ayo. Iya sebentar bro. Kang Aceng jalan duluan ya. Kang Aceng tinggalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aja kembalinya. Makasih ya, Kang. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu. Kang Iip, bayar kopinya. Ngutang, Cek. Kebiasaan, katanya mau bayar. Pokoknya, bro. Nanti tiap malam kita pesta. Terus kita minum minuman. Bro, sebentar bro. Ini minuman keras bro. Jangan tuh bro. Bukan minuman keras bro Aceng. Perjuang cinta teh gak boleh mabuk. Kecuali mabuk cinta itu bro. Ini mah minuman kesehatan. Ya wedang jahe, bandrek. Buat tumbuh supaya hangat. Bajigur bro, ya kan bro? Ya. Itu baru benar bro. Bro, tapi kenapa kita nggak bikin selamatan dulu sih bro sebelum pesta-pesta? Bro kan masuk rumah baru. Ah, kamu teh kayak orang dulu bro. Bro. Selamatan rumah itu penting bro. Biar rumahnya berkah. Terus kalau kita selamatan, yang doa siap? Ada bro, Pak Ustadz Kemet. Nggak usah, nanti saya teh bikin nasi kuning, terus kita bagi-bagi ke tetangga, gimana? Nasi kuning bro?